took a walk through the garden, goddamn I feel like the Knicks. You would think my name is Derek, for all these roses I sniffed, I think I'm tripping off the fumes. Focus not to fall over, need this way. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, Wakil Garuda Motor Lumajang. Oh iya teman-teman ya, jangan bosan-bosan melihat atau menonton video channel YouTube kami ya, Garuda Motor Lumajang ya. Karena ini kami mau review unit-unit yang baru masuk ya teman-teman ya. Di antara lain ada Sport, 2 unit, dan ada Vario ya yang baru masuk. Kalau nggak salah 8 unit. Yuk kita langsung review sama-sama ya. Yang pertama ini ada CBR ya, yang baru masuk CBR tahunnya 2019. Pajak sudah baru, bulan 4 sudah baru ya teman-teman ya. Yang lain ini ori semua, untuk fisik ori semua ya. Ban-ban juga bagus, depan belakang juga bagus. Mesin dipastikan ini segel ya teman-teman ya. Mesin segel terus. Nah itu lebih dekat lagi yang mesin segel ya. Oh, tahunnya 2019. Di sini ini harga 20 juta saja ya, 20 juta. Dan yang baru masuk lagi ada Vario ya, tahunnya 2017. Ini bisa kredit ya, bisa kredit untuk wilayah Lumajang ya. Tahun 2017 ini harga 16 juta ya, bisa nego. Masih orian juga, pajak bulan 12, ban-ban juga masih tebel ya. Ban depan juga tebel, cat-cat masih ori, stripping masih ori semua ya. Nah, terus ban belakang juga tebel ya. Ini harga 16 juta bisa nego dan bisa kredit ya. Ini yang baru masuk ya. Terus mari belakang ya. Dan juga ada Vixen ya. Oh Vixen sudah kemarin. Nah yang ini teman-teman ya. Ini murah. Sport murah. Tahunnya 2017. Ini harga 15 juta tapi pajak pop. Nopolnya nopol. Ini barangnya ya. Pajak off 2 tahun. Nah, di sini kalau off, tak bilang off, jadi pajak off 2 tahun. Kondisinya seperti ini, orian juga ya teman-teman. Orian juga, terus ke belakang ya. Belakang, ini ori semua. Ban belakang juga masih tebel. Pajak off 2 tahun, ini harga 15 juta bisa nego. Juga terima pajak baru kalau apa bisa kok. Saya satu untuk prosesnya ya. Yang ketiga yang baru dapat, oh ini teman-teman ya, fit tahunnya 2018. Ini bisa kredit juga, DP 2 juta, angsuran 500 ribuan. Tahunnya 2018. Ini seperti ini ya kondisinya ya. Tahun 2018 ya. Tahun 2018 ini harga lumayan bagus ya, untuk kondisi tahun 2018 seperti ini lumayan bagus kalau kata kami sih gitu. Namanya juga orang jualan ya. Terus yang keempat ada ini ya, tahunnya 2023. Wow, masih baru teman-teman ya. Tipe tertinggi, tipe tertingginya baru. Tahunnya 2023, harga cukup di 23 juta bisa nego. Yuk kita langsung ke sini. Tahun 2023 ya teman-teman. Ini bisa kredit atau cash ya. Warnanya putih cok ya. Ini tipe tertinggi. Kalau di area Lumajang ini barunya 26 juta koma berapa gitu ya. 26 juta samping lah. Ini sekarang cuma 23 juta untuk secondnya ya. Yang ini teman-teman ya, tahun 2021 ini warnanya merah. Merahnya gak ada cat tulang ya. Tahun 2021 merahnya masih orient total. Ban-ban juga masih tebel. Terus ban belakang juga tebel sih deh. Stripping sudah baru ya. Stripping kita terbaru kayak gini tahun 2021 ya. Ini harganya cukup di 20.500 bisa nih. Kondisi seperti ini ya. Kayaknya sekarang yang baru masuk
kemarin ini bagi-bagi sih, kata kami sih, karena ada yang mau dibikin event lagi, cuma tinggal cuti-cuti aja gitu ya. Terus yang mana lagi deh? Yang loh, spotnya kan tinggal satu katanya. Oh, spotnya ini ya murah ya teman-teman ya, tahunnya 2022. Ini harga cukup di 18.500. V3 atau V3 ya, untuk bahasa Inggrisnya V3, tahun 2022 cukup 18.500, murah banyak teman-teman ya. Nah, ini spotnya total ya, warna asli warna biru. Jadi ini tahunnya 2022, tahun muda ini ya. Tahun muda cukup di 18.500, nopol T. Bagus kok ya, kilometernya berada di berapa ini ya? Kilometernya 20, mana kilometer ini? 29 ya, kilometer masih 29. Ya, untuk yang baru dapat ada berapa ya? Mungkin ada 7 unit ya, yang kemarin dapat 7 unit, mulai dari sekarang kan pembukaan bulan Juni ya, Juni sekarang. Iya mas. Ya bulan 7 Juni ya. Iya mas. Bulan 7 pokoknya sekarang mas. Ya bulan 7 berarti Juli ya. Juli sudah dapat 7 ya. Yang masuk spot 18.500. Terima kasih untuk hari ini ya. Besok kita review yang baru dapat lagi gitu ya. Oh ya, jangan lupa di subscribe ya dan di like channel YouTube kami, Wasilo Terutama Toro Maja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan semoga kalian semua sehat selalu.